Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pemirsa Umat TV yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa lagi dalam acara yang sudah sangat kita nanti-nanti, yakni fikih muamalah. Kali ini kita akan membahas sekitar jamin-menjamin dalam hukum Islam, apa dan bagaimana hukum jaminan dalam jual beli. Dan alhamdulillah di studio kita telah hadir narasumber kita, Ustadz Muhammad Harsha Bakhtiar LC. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabar Ustadz malam ini? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Baiklah pemirsa Umat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam yang berkah ini kita akan mengkaji dengan Ustadz kita. Beliau adalah salah seorang kandidat magister. Ya, sekarang beliau adalah statusnya beliau mahasiswa S2 di Universitas Islam Madinah. Insyaallah kita akan bahas tentang bagaimana jamin menjamin dalam hukum Islam, tinjauannya dan bagaimana status jaminan tersebut dalam jual beli. Nah, baiklah kita ikuti mukaddimah beliau dan tentunya kami akan tetap senantiasa menunggu interaksi dari pemirsa sekalian. Baiklah, kita ikuti pengantar dari Ustadz kita. Fadhil Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahlata illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazanata sahlata idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa Umat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagia rasanya pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmatnya ya, berupa keimanan ya, kesehatan ya, dan khususnya hidayah Allah Subhanahu wa taala, yaitu hidayah Islam, dan marilah senantiasa kita mensyukuri akan hal ini. Yang kedua, salawat serta salam ya, tentunya senantiasa kita panjatkan dan junjungkan ya, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah qudwah ya, dan sekaligus sebagai nabi dan rasul kita semuanya. Pemirsa Umat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum jamin menjamin di dalam Islam ya. Kenapa kita membahas ya hukum jamin menjamin dalam Islam? Ya, pertama karena ya saat ini ya tidak ada jual beli ya. Hampir semua jual beli ya, pasti pembelinya atau penjualnya yang menginginkan yang namanya jaminan. Ya, apalagi kalau ya kita membeli dengan sistem kredit ya, atau utang ya. Dan yang kedua ya adalah bahwasanya ya penjual ya yang dibeli barangnya dengan sistem utang ya tentu ingin agar supaya haknya bisa dipenuhi. Ya, tentu tanpa ada jaminan ya juga bisa dipenuhi. Ya, tetapi kalau ada jaminan ya, ini lebih menguatkan, ya menguatkan kemungkinan akan dibayarkan hak yang ia miliki. Oleh karena itu, pemirsa Umat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya tentang hukum jamin menjamin ya di dalam Islam ya, khususnya di dalam sistem jual beli. Ya. Pemirsa Umat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jamin menjamin ya di dalam Islam ya itu terbagi menjadi ya tiga hal ya. Yang pertama adalah ad-dhamanu bil 'ain ya, menjamin ya dengan benda ya. Yang kedua adalah ad-dhamanu bil mal ya, yaitu menjamin dengan harta ya. Yang ketiga adalah ad-dhamanu bil badan ya, menjamin dengan badan ya. Adapun yang pertama adalah ad-dhamanu bil ain ya, menjamin dengan benda ya. Itu dalam istilah fikih Islam ya, kita sebut dengan ar-rahn ya.
Jadi kalau dalam buku fikih ya, kita mencari masalah ini dalam bab ar-rahn ya. Yang kedua adalah doman bil mal, ya, menjamin dengan harta, uang atau harta. Ya, adalah ya, istilahnya dalam Islam adalah ad-duman. Ya, ad-duman adapun menjamin dengan al-badan, ya, menjamin dengan badan, ya, itu istilahnya dalam Islam kita sebut dengan al-kafalah. Ya, jadi insya Allah kita akan membahas ya, beberapa ya, hal ya, berkaitan dengan tiga hal ini. Yang pertama adalah ar-rahn, yang kedua adalah ad-duman, dan yang ketiga adalah tentang al-kafalah. Ya, pemirsa Umat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, adapun yang pertama ya adalah ya ar-rahn ya, tentang ar-rahn ya, bagaimanakah ya sendiri tentang ya hukum ar-rahn sendiri dalam Islam ya, bagaimana surah ya atau gambaran ya tentang rohan di dalam Islam itu sendiri ya, apa definisinya ya, yaitu menjamin dengan benda ya, apa definisi dari ar-rahn dalam Islam ya. Adapun definisi ar-rahn ya di dalam Islam ya, kata para ulama, ja'lu ainin maliyah wasiqatu bidainin ya, wasiqatun bidainin ya, menjadikan ya benda ya sebagai jaminan dalam utang ya, liustaufa minha au min samaniha ya, yang mana benda ini ya, akan dijadikan jaminan apabila ya tidak dapat dibayarkan utang, maka ya jaminan barang ini ya dapat dijual ya oleh ya orang penjualnya ya untuk membayar utang pembeli ya. Contohnya misalnya ya, kita membeli sesuatu ya, motor ya, saya penjualnya ya, lalu kemudian Anda pembelinya ya, kemudian Anda membeli dengan sistem utang atau kredit. Ya, dengan harga 15 juta ya, maka saya membutuhkan ya jaminan. Ya, agar supaya ya Anda ya bisa, kalau misalnya tidak bisa membayarkan utang, maka barang yang Anda jaminkan ini ya bisa saya jual ya untuk membayar utang yang Anda miliki. Ya, ini adalah ar-rahn ya, menjadikan benda sebagai ya, jaminan. Ya, yang berharga ya sebagai jaminan atas utang yang dimiliki oleh si pengutang, yang mana benda ini ya diberikan oleh jaminan, sebagai jaminan kepada yang memberikan utang. Ini adalah ar-rahn ya. Dan ini adalah ya sesuatu yang disyariatkan ya dan diizinkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya tentang bolehnya ar-rahn ya, menjamin dengan benda ya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 283. Ya, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah ya. Apabila kalian dalam perjalanan ya, lalu kalian mengadakan bermuamalah ya dengan sistem utang ya, yang mana salah satu pihak berutang untuk membayar ya, dan kalian tidak menemukan, kata Allah Subhanahu wa taala, katib ya yang menulis utang ini ya, maka farihan makbudah ya, sertakanlah jaminan ya yang diserahkan oleh pengutang ya kepada pemilik barang ya, pemilik ya atau yang penjual diutang, yang menjual barang ya. Ini adalah ya dalil disyariatkannya ar-rahn ya, antara dua belah pihak ya untuk menjamin utang ini ya, disertakanlah barang ya atau benda untuk menjamin ya, ya jual beli ini, yang manakala tidak dapat ditunaikan utangnya ya, penjual berhak untuk ya menjual barang jaminan ini ya. Adapun ya dalil yang lainnya ya, dari hadis Rasulullah SAW ya, dari hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya, bahwasanya Nabi SAW, an-Nabi SAW ya, ishtara ta'aman min Yahudi ila ajal ya, bahwasanya Rasulullah SAW ya, membeli makanan ya oleh membeli makanan ya kepada Yahudi ya, membeli makanan kepada Yahudi dengan sistem kredit atau utang ya, wa rahanahu dir'an min hadid ya, dan Rasulullah SAW ya, menggadaikan ya, jaminan dalam istilahnya yang lain adalah gadai ya, atau agunan ya, lebih lebih sering kita
dapatkan dalam sistem muamalah sekarang istilahnya adalah gadai ya, atau agunan ya. Rasulullah SAW ya, ketika beliau hidup ya pernah membeli ya makanan dari seorang Yahudi ya dengan sistem kredit atau utang ya, dan Rasulullah SAW ya mengagunkan ya atau menggadaikan baju besi yang beliau miliki ya sebagai jaminan ya, manakala Rasulullah tidak mampu membayar ya utangnya, maka jaminan ini berhak dijual oleh Yahudi ini untuk menutupi, membayar ya, utang yang belum dilunasi. Ya, pemirsa Umat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ini adalah ya beberapa dalil tentang ya bolehnya ya menjamin dengan benda. Ya. Adapun ya apakah ya syarat-syarat bolehnya ya menjamin dengan benda di dalam Islam? Ya. Yang pertama adalah ayyakuna rohin jaizut tasarruf ya. Orang yang ya menjamin ya, ini adalah orang yang jaizut tasarruf ya. Dia akil ya, orang yang berakal. Yang kedua balik ya, orang yang sudah masuk umur balik ya. Dan yang ketiga adalah rasyid. Ya rasyid artinya ya dia adalah orang yang kompeten. Ya. Artinya bukan orang yang mudah untuk ditipu dan ditipu, sebagainya ya. Kalau dia berjual beli, kalau dia menjual ya dia tidak rugi, kalau dia rugi dengan rugi yang sangat besar sekali ya, dan kalau dia menjual dan kalau dia membeli dia tidak rugi dengan rugi yang sangat besar sekali ya. Yang pertama adalah ya bahwasanya orang yang menjamin ini ya dia harus jaizut tasarruf ya, dia balik, akil dan rasyid ya. Yang kedua adalah ya dalam jamin menjamin ya harus ada yang namanya ijab dan kabul ya. Artinya si pembeli ya mengatakan ya baik dengan lafaz apapun itu yang menunjukkan ya adanya ijab dan kabul ya, menjaminkan barangnya, mobilnya ya, atau motornya dan sebagainya, atau bahkan tanahnya ya, atas ya utang yang ia miliki ya, dan juga ada serah terima kabul dari penjual ini yang memberikan kredit ya. Harus ada ijab dan kabul ya bainat tarafain, antara dua belah pihak ya. Yang ketiga ya syarat dari ar-rahn ya adalah ma'rifatur rahn wa jinsih ya, harus diketahui ya benda yang dijaminkan ini ya dan jenisnya apa ya. Tidak boleh samar-samar ya, samar-samar ya saya jaminkan ya atas utang saya ya mobil saya yang ada di rumah ya, tidak diketahui apa jenisnya ya, boleh jadi mobil Honda ya, jenisnya juga apa, Honda Brio, CRV dan sebagainya ya, karena ini sangat mempengaruhi ya dalam jamin menjamin dengan rohan ya, harus diketahui ya ma'rifatu jinsih ya, diketahui jenisnya bendanya apa ya. Dan yang keempat adalah ya wujudul ain al marhunah ya, bendanya ini harus ada. Bendanya harus ada karena kita ingin agar benda ini ya, kalau seandainya tidak mampu membayar utang ya, benda ini dapat dijual ya. Kalau tidak ada ya tidak mampu untuk dijual ya. Jadi benda yang kita jaminkan ya itu benar-benar ada ya, dan mampu untuk kemudian dijual apabila ya si pengkredit ini ya, atau yang berutang ya tidak mampu membayar utangnya ya, si yang memberikan ya utang ya mampu untuk menggunakan benda ini dijual untuk diambil harganya atau hasil sisa penjualannya ya untuk membayar utang ya, pengkredit itu ya. Kemudian ya yang selanjutnya adalah milkul ain al marhunah ya, orang yang menjamin ya harus memiliki ya, dia memang memiliki barang tersebut yang ia jaminkan ya. Tidak boleh misalnya ya dia menjaminkan ya rumah orang lain ya. Karena barang ini akan dijual ya, dan dia tidak ya, Rasulullah mengatakan la tabi ma laysa indak ya, jangan menjual barang yang bukan milik kamu ya. Jadi dalam menjamin ya harus sepenuhnya kepemilikan si penjamin tersebut ya. Kemudian ya syarat yang selanjutnya adalah qabdul murtahin lil ainil marhunah ya. Ya, ketika akad ya harus ada serah terima barang jaminan tersebut antara ya penjual dan pembeli ya, antara pengkredit dan orang yang memberikan kredit ya. Dan ini ya tidak mesti selalu harus
barangnya betul-betul diterima ya oleh yang memberikan utang ini atau si penjual. Ya, artinya boleh dengan misalnya dalam mobil ya, boleh dengan kuncinya misalnya, atau suratnya ya, dan sebagainya. Ya, tidak mesti ya barang fisik itu secara fisiknya utuh. Secara utuh ya dipegang oleh murtahin atau orang yang memberikan utang atau orang yang diberikan jaminan. Ini ya syarat-syarat ya sahnya jamin menjamin dalam benda. Ya. Adapun ya banyak ya masalah-masalah atau permasalahan fikih yang berkaitan dengan rohan atau jamin menjamin dengan benda. Ya, yang pertama adalah ya mal ladhi yasihu rohnu. Ya, apa saja yang boleh kita jadikan sebagai barang gadaian atau barang yang kita jadikan sebagai jaminan. Ya. Yasihu fi kulli syai'in yajuzu bai'uhu wa hibatuhu. Ya. Pertama ya tentang soal ini adalah ya yang boleh untuk dijadikan barang jaminan adalah semua barang yang boleh dijual dan boleh dihibahkan. Ya. Artinya apa? Ya. Barang yang boleh dijual itu tidak boleh sesuatu yang haram. Ya, artinya boleh dijual ya kalau dia tidak haram. Ya, berarti ya begitu pula ya benda yang kita jadikan sebagai jaminan itu juga tidak boleh dari benda yang haram. Ya, karena benda yang haram tidak dapat dijual. Ya, maka ya benda yang boleh dijadikan sebagai jaminan adalah ya benda yang boleh dijual. Ya. Kemudian yang kedua ya, permasalahan fikih kedua berkaitan dengan rohan atau jamin menjamin dengan benda, ya idza talifal marhun fi yadil murtahin hal yatmanu. Ya. Kalau misalnya ya saya sebagai yang memberikan kredit ya, Anda sebagai pengkredit ya yang berutang ya. Kemudian Anda serahkan ya, barang sebagai jaminan. Ya. Kemudian saya mengambil barang tersebut dan saya simpan ya. Apabila ya misalnya kita anggap ya barang ini adalah motor ya atau mobil dan barang sebagainya bergeraklah. Ya. Kalau seandainya barang ini ya rusak ya atau hancur di tangan saya ya sebagai orang yang dititipi dijaminkan dititipi ya atau saya yang meminta jaminan ya maka apakah saya ya menanggung ya menanggung ya kerusakan yang terjadi atau tidak menanggung ya. Kata para ulama ya bahwasanya dalam hal ini ya murtahid atau saya yang ya, dijadikan yang mengambil jaminan ya tidak bertanggung jawab ya kalau seandainya kerusakan itu disebabkan hal-hal yang di luar dari perbuatan saya. Ya, artinya kalau saya sudah menjaganya dengan baik ya dan saya tidak melakukan hal-hal yang sampai merusak ya barang ini ya maka ya ini adalah ya bukan dalam tanggungan saya. Ya, jadi ini adalah dalam istilah ulama adalah yadu al-amanah. Ya, tangan amanat. Ya, berbeda dengan yadu doman ya tangan yang tangan doman artinya ya entah dia sengaja atau tidak sengaja dia tetap harus menanggung. Ini kalau yadud doman ya. Adapun dalam masalah rohan ini dia adalah yadul amanah. Ya, artinya kalau dia tidak melakukan pelanggaran, dia menjaga dengan baik, namun ternyata ini rusak dengan sendirinya, ya maka dia tidak menanggung. Ya, artinya tanggungan kalau dia rusak dengan sendirinya tetap kembali kepada yang memiliki barang yaitu si pengkredit tadi ya. Kemudian ya masalah selanjutnya adalah apakah boleh ya barang yang dijadikan sebagai jaminan ya dipergunakan atau dimanfaatkan. Ya, jadi misalnya kita jaminkan motor ya, apakah motor ini boleh dipakai ya atau tidak ya. Mengambil manfaat ya. Ya, mengambil manfaat dari ya, barang jaminan. Apakah boleh dipakai ya. Adapun ya untuk pemiliknya ya maka ya dia tidak boleh memakainya kecuali dengan izin. Ya orang yang meminta jaminan ini ya karena ini adalah ya sesuatu yang sudah disepakati ya sudah disepakati untuk dijadikan jaminan maka ya tidak boleh kecuali dengan izin saya ya. Namun ya ini adalah
ikhtilaf para ulama, ya. Ada juga ulama yang mengatakan ya boleh secara mutlak bahkan tanpa izin, ya, orang yang memberikan ya utang atau yang meminta jaminan, ya. Adapun ya bagi orang yang saya sebagai murtahin, ya, saya sebagai yang memberikan kredit, ya, yang meminta jaminan, ya, maka apabila benda tersebut, ya, termasuk benda yang ya membutuhkan ya perawatan, ya, seperti misalnya ya kuda yang dipakai untuk ditunggangi, ya, ataupun hewan yang diperas susunya, ya, maka ya saya bisa mengambil ya susunya, ya, dari hewan yang dijamin tersebut, ya, atau saya bisa menunggangi dari kuda yang dijamin tersebut, ya, dengan syarat ya saya harus ya memanfaatkannya ya sesuai dengan ya mu'nah atau nafkah yang saya berikan kepada hewan ini, ya. Artinya kalau saya misalnya merawat ya sapi jaminan ini dengan harga misalnya 500.000, ya, maka saya bisa mengambil manfaat senilai 500.000 dari susunya ini. Kalau saya merawat kuda ya dengan biaya 1 juta, maka saya bisa menggunakannya ya dengan biaya ya senilai dengan 1 juta, ya, meskipun tanpa izin, ya, kalau barang yang dijamin ini merupakan barang yang membutuhkan perawatan, ya. Adapun ya yang tidak membutuhkan perawatan, ya, seperti misalnya ya tanah kosong misalnya atau rumah, ya, maka ini ya tidak boleh digunakan ya kecuali dengan izin dari yang memiliki, yaitu si pengkredit tadi, ya, harus ada izin dari si pengkredit, dan ini pun harus digarisbawahi, ya, bahkan ya kalau diizinkan pun ya dia tidak boleh apabila utangnya dalam jenis ya hasil utangnya ini dalam jenis utang piutang, artinya ya uang dengan uang, ya, kalau utangnya berdasarkan uang dengan uang, ya, misalnya Anda berutang kepada saya ya 100 juta, ya, berarti utang Anda ya muncul karena saya memberikan 100 juta, ya. Kalau misalnya Anda menjaminkan ya tanah ya, atau motor misalnya, ya, kemudian saya mau memanfaatkan motor ini, ya, itu tidak bisa meskipun dengan izin Anda. Karena ini bisa menjadi kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Ya, setiap pinjaman yang ada tambahan manfaat, maka dia termasuk dari riba. Ya, jadi kalau misalnya utang piutang ini timbul dari uang, ya, uang dengan uang, ya, maka meskipun Anda mengizinkan saya untuk menggunakan ya ini, maka jaminan maka tidak boleh. Adapun di luar dari itu, ya, utang disebabkan oleh jual beli misalnya, atau utang disebabkan sewa menyewa, ya, maka ini boleh-boleh saja apabila ada izin dari si pengkredit yang memiliki benda tersebut. Ya, ini beberapa pengasalan tentang rohan. Ya, yang kedua adalah ya tentang al-kafalah, yaitu ad-doman bil badan, ya. Bagaimana permisalan atau gambaran dari al-kafalah, ya. Al-kafalah ya jaminan dengan badan, ya. Bagaimana permisalannya adalah iltizamu ihdaru man alaihi haq mali, ya. Misalnya Anda sebagai pembeli yang mengkredit, ya. Kemudian saya penjual yang memberikan kredit, lalu kemudian ya saya meminta jaminan, ya. Tetapi bukan dalam bentuk barang kalau barang kita sebut dengan rohan. Adapun kafalah, ya, saya meminta orang, ya, yang bisa menjamin untuk mendatangkan Anda ketika utang Anda telah jatuh tempo. Artinya melibatkan pihak ketiga. Ya, melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga ini tugasnya adalah ya untuk mendatangkan Anda kepada saya ya ketika utang Anda, kredit Anda sudah jatuh tempo. Ya, maka ini adalah yang disebut dalam Islam dengan sistem kafalah, ya. Dan ini ya diperbolehkan oleh syariat dengan dalil ya dalam surat Yusuf, qalu nafqidu su'a al-malik wa liman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im, ya. Tentang penjaga istana Yusuf alaihissalam ketika itu yang mengatakan ya, kami kehilangan mahkota raja, dan barang siapa yang dapat menghadirkannya, ya, maka baginya hadiah, ya, makanan bagaikan besarnya unta, ya, dan saya zaim, ya, saya menjamin akan hal ini, hadiah ini, kalau siapa yang dapat mendatangkan mahkota raja tersebut, ya, artinya di sini
Ya, dia menjamin akan mendatangkan orang, ya, yaitu raja yang menjanjikan hadiah ini. Ya, ini adalah al-kafalah, ya, pihak ketiga yang menjamin kepada yang memberikan utang untuk mendatangkan pengkredit, ya, apabila utangnya telah jatuh tempo. Mungkin ya, bahasa ininya personal guarantee, ya? Ya. Nanti ada jaminan dari seseorang yang bisa mendatangkan. Ya. Okay. Adapun, ya, yang ketiga adalah ad-doman. Ya. Ya. Doman ini, ya, ad-doman adalah ad-doman bil bil mal. Ya. Mm-hmm. Seseorang, ya, kita ibaratkan lagi, ya, Anda sebagai pengkredit, ya, lalu kemudian saya memberikan kredit, ya, lalu kemudian saya meminta jaminan, ya, jaminan pihak ketiga yang apabila Anda tidak mampu, ya, untuk membayarkan utang, ya, maka pihak ketiga ini yang membayarkan utang Anda. Ya, ini adalah ad-doman, ya. Okay. Jadi pihak ketiga ini bukan mendatangkan, ya, pengkredit kepada yang memberikan kredit, ya, tetapi, ya, dia apabila, ya, utangnya jatuh tempo, maka pihak ketiga ini yang bertanggung jawab, ya, untuk membayar, ya, utang si orang yang mengkredit dari yang memberikan utang. Ya, ini adalah ad-doman, ya, dan banyak permasalahan, ya, yang berkaitan dengan ad-doman. Ya, tidak diantaranya adalah, ya, bahwasanya apakah boleh, ya, pihak ketiga, ya, ini banyak di masa kini, ya, asuransi, pihak asuransi, ya, tidak ada jual beli, ya, melibatkan dua pihak jual beli kecuali, ya, bank biasanya penjual biasanya meminta jaminan, ya, dari pembeli, ya, maka biasanya ini diasuransikan, ya, asuransi ini sebagai pihak ketiga yang menjamin kalau misalnya yang si pengkredit ini, ya, tidak mampu untuk membayar, ya, maka pihak ketiga inilah yang membayar utangnya, ya, dan tidak boleh bagi, ya, sebenarnya tidak boleh bagi pihak ketiga ini, ya, untuk mengambil, ya, upah, ya, dari dia untuk bersedia untuk menanggung utang tersebut, ya, ini hukum asalnya, ya, tidak boleh mengambil upah, ya, karena, ya, ad-doman ini, ya, di dalam syariat, ya, dia itu adalah akdut tabarruat, akad, ya, berbuat baik, gitu, ya. Akad bersukarela, ya, jadi tidak boleh, ya, bagi orang yang bersedia untuk menanggung itu mengambil upah dari, mengambil manfaat dari, ya, manfaat dari orang yang mengkredit. Okay. Ya, dan, ya, kalau kita melihat keadaan kita sekarang, ya, justru banyak, ya, perusahaan yang bergerak di bidang asuransi yang mengambil, ya, upah, ya, dari orang yang berhutang kepada seseorang, ya, dan ini tidak, hukum asalnya tidak boleh di dalam Islam. Nampaknya ini menarik sekali, Ustaz. Ya. Terkait dengan jamin menjamin dalam hukum Islam. Yang tentunya ini jamin menjamin berlaku hanya pada jual beli, Ustaz, ya. Jual beli. Kalau pinjam meminjam boleh, tetapi tidak boleh ada pemanfaatan. Ya, tidak boleh, ya. Baik, Ustaz. Tampaknya kita harus break dulu, Ustaz. Ya. Kita akan sambung setelah jeda berikut ini. Baiklah, pemirsa Umat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat menarik pembahasan Ustaz kita tentang jamin menjamin dalam hukum Islam dan bagaimana kaidah dan tipikal jamin menjamin dalam jual beli. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah, pemirsa Umat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih masih bersama kami dalam Fikih Muamalah bersama Ustaz kita Muhammad Harsha Bakhtiar LC. Baik, Ustaz, tampaknya ada beberapa pertanyaan. Ya. Kita jawab dulu, Ustaz, biar lebih interaktif dengan pemirsa. Baik, pertanyaan pertama, Ustaz. Datang dari ini enggak ada nama. Mamuju. Ya. Datang dari Mamuju Farisal. Ya, gimana kabar Mamuju ini? Masya Allah, Sulawesi Barat, ya. Bagaimana hukumnya orang yang menjaminkan barangnya sama kita, kemudian dia mengatakan jika lewat waktunya barang jaminan tersebut boleh diambil. Apakah kita yang memberikan mengambil jaminan tersebut tidak berdosa jika benar-benar waktunya, temponya habis, kemudian barang tersebut diambil? Kita ambil. Fadhil. Jazakallahu khair, ya, pertanyaan yang bagus sekali. Ya. Kita katakan, ya, bahwasanya rohan yang menjamin dengan barang ini adalah akad yang berjenis akad lazim min taraf, ya, wajaiz min taraf, ya, artinya dia lazim dari satu pihak dan dari satu pihak dia itu jaiz, boleh, ya, boleh. Okay. Ya, maksudnya apa?
ya, lazim dari satu pihak harus, ya, artinya lazim itu harus dari satu pihak, ya, maksudnya ya bagi yang menjaminkan atau si pengkredit ini, mm-hmm, ya kalau sudah menjaminkan barang, mm-hmm, ya maka dia tidak boleh lagi untuk ya menarik jaminannya ini kecuali dengan izin ya orang yang meminta jaminan, mm-hmm, ya berbeda dengan yang meminta jaminan. Saya sebagai murtahin, mm-hmm, ya, Anda sebagai rohin, mm-hmm, saya sebagai murtahin, mm-hmm, yang meminta jaminan, ya, ini adalah dalam pihak saya akadnya akad jaiz. Artinya apa? Saya boleh kapanpun saja, mm-hmm, saya mengembalikan jaminan tersebut, barang jaminan, mm-hmm, baik dengan ridho Anda ataupun dengan, mm-hmm, tidak. Mm-hmm. Ya, berbeda dengan dari pihak Anda sebagai yang menjaminkan, ya, Anda tidak boleh menarik barang jaminan kecuali dengan izin dari saya. Ya, kalau tidak ada izin dari saya, ya maka ya, tidak boleh, tidak ya, bagi boleh Anda untuk menarik jaminannya. Menarik maupun ataupun memanfaatkannya. Ya, kalau memanfaatkannya kita sebutkan tadi ada khilaf di antara ulama. Oh, ya, tayo. Artinya ada yang mengatakan ya boleh secara mutlak, ya Anda memanfaatkan barangnya karena ini memang barang milik Anda. Sedangkan saya, ya sebagai yang meminta jaminan, cuma memiliki hak untuk menjualnya manakala utang Anda telah jatuh tempo dan Anda belum membayar. Ya, artinya ya, kembali kepada soal tadi, ya, bahwasanya kalau seandainya, ya, bagaimana coba bisa diulangi soalnya? Barang tersebut diambil, akadnya adalah diambil, ya, bukan dijual. Ya, ya, diambil sebagai tebus barang yang telah jaminan. Ya, jaminan. Ya. Ya. Dan disebutkan kalau setelah beberapa hari, ya, tempo waktunya sudah habis. Ya, boleh diambil barang tersebut, ya, yang menjadi jaminan, ya, yang dia jaminkan, ya, apakah ini berdosa atau tidak, ya, ya. Ya, kita katakan ya akadnya ada izin dari yang meminta jaminan, ya saya misalnya yang meminta jaminan, saya mengatakan kalau sudah 40 hari, mm-hmm, ya kamu boleh mengambil barangnya, mm-hmm, ya maka di sini ya tidak ada ya dosa bagi atau tidak mengapa ya bagi orang yang memberikan jaminan ya untuk mengambil barangnya, karena kita sebutkan tadi ya bahwasannya dari pihak saya ya saya bisa mengembalikan ataupun ya tidak mengembalikan, mm-hmm, ya adapun dari pihak Anda ya sebagai yang menjaminkan, mm-hmm, tidak boleh mengambil barang ini kecuali dengan izin saya sebagai yang meminta jaminan, mm-hmm, ya dalam masalah ini ya wallahu alam ya boleh saja dan tidak ada ya dosa di dalamnya, wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, syukran jazakumullah khair atas jawabannya. Selanjutnya kita ke Yuliah di Pangkep, ya, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa termasuk riba kalau kita cicil barang-barang? Ya, cicil barang-barang yang kita beli. Ya, ya. Apakah kebutuhan pokok semisal? Ya. Hukum dapur asalnya ini adalah ya dalam masalah fikhiyah, ya, yaitu berkaitan dengan bai'ut taksid, uh-huh, ya, jual beli dengan cicil. Cicil. Okay. Ya, dan ini wallahu ta'ala alam ya bisawab. Ya. Boleh ya. Misalnya kita menjual ya dengan cas ya dengan uang cash nilainya ya 10 juta untuk motor misalnya. Ya. Kalau dengan cicilan ya 1 tahun ya maka biayanya 12 juta. Ya dengan per bulannya ya misalnya tiap bulan 1 juta. Ya. Hukum asalnya ya ini boleh. Boleh. Ya. Namun terkadang ya ini tercampur dengan hal-hal yang berbau riba. Okay. Ya. Karena ya di sana ada akad apabila tiap bulan ya si pengkredit ini tidak mampu untuk membayar ya membayar hutangnya tagihan bulanannya maka dia kena tambahan. Ya, ini kena denda. Kena denda. Baik. Kena denda atas utangnya. Baik. Ya, misalnya tiap bulan dia berkewajiban 1 juta. Ya, manakala dia tidak mampu untuk membayar bulan itu, maka ya bulan depan dia bayar 2 juta setengah misalnya. Ya, ini ya hukum asal dari nyicil ya. Boleh. Boleh. Okay. Ya. Boleh-boleh saja ya. Mm-hmm. Tapi tidak boleh ada embel-embel ya riba di dalamnya. Dengan adanya denda tersebut. Ya, dengan adanya denda apabila tiap bulan ya tidak mampu membayar kena denda sekian. Ya, bahkan ya kebanyakan ya lebih dari 3 bulan tidak dibayar ya uangnya sendiri hangus yang telah ia bayarkan dan barangnya juga ditarik.
Ya, ini lebih-lebih tidak boleh lagi. Zalim sudah Ustaz ya. Ini sudah masuk dalam kategori ya menzalimi ya, dan memakan harta manusia dengan cara yang tidak hak. Ya, banyak sekali ya jual beli yang hukum asalnya boleh ya, namun banyak ya akad-akad yang masuk di dalamnya yang tidak diperbolehkan oleh agama kita. Ya, jadi kita jawab ya hukum asalnya boleh. Asal boleh ya. Namun artinya, kita perhatikan lebih rinci lagi ya bagaimana akad-akad yang ada selainnya. Artinya secara sederhana ketika jual beli dengan kredit itu boleh. Boleh ya, boleh saja dan disepakati di awal jual beli cas dengan harga sekian dan kredit lebih mahal ya itu boleh. Ya tetapi kalau ada unsur riba lagi di dalamnya maka ya, ini tidak boleh seperti yang kita jelaskan. Kalau misalnya saat jual beli ini kemudian dia mensyaratkan ada jaminan. Ya. Jual beli mensyaratkan ada jaminan. Jadi kredit gitu kan? Ya. Terus, boleh. Boleh. Ya, okay. Boleh saja ya. Mensyaratkan misalnya jaminan beli motor ya jaminannya adalah tanah kita misalnya. Ya, ini boleh, boleh saja. Okay. Ya, wallahu alam karena ya jaminan ini berkaitan dengan apabila seseorang tidak mampu bayar utang. Ya, maka ya, benda ini ya benda ini tersebut, ya, ya dapat dijual ya oleh yang memberikan kredit ya untuk mengambil haknya. Dan perlu juga digarisbawahi ya bahwasanya dia mengambil hak sesuai dengan haknya ya. Apabila harga ya utang yang ia mestinya mendapatkan ya 10 juta ya namun si pengkredit ini tidak mampu membayar pada waktunya ya, dia dapat menjual tanahnya ini yang bernilai misalnya 20 juta ya. Dia menjualnya mengambil 10 juta dan mengembalikan 10 juta kepada pemiliknya. Ya, tidak boleh sebagaimana banyak yang terjadi ya diambil semuanya. Ya. Bahkan uang yang telah dibayarkan ya itu hangus begitu saja dengan ketidakmampuan untuk membayar utang tiap bulannya. Ya wallahu a'lam. Jazakumullah khair atas jawaban Ustaz. Demikian ya, Ibu Yuliah di Pangkep. Ya, jadi nyicil boleh, silakan. Ini biasanya kebutuhan rumah tangga, Ustaz. Iya. Ibu-ibu. Silakan bagi yang pemirsa yang ingin berinteraksi langsung dengan Ustaz kita di 082-393-111-123. Silakan. Nah, ini ada SMS lagi Ustaz. Oh ya, ini ada telepon masuk Ustaz. Kita ya jawab dulu. Assalamualaikum. Salam. Ya, dari mana Pak? Di mana? Dari siapa dan di mana? Dari Mulyadi di Makassar. Oke ya. Pak Mulyadi, silakan. Ya, mau bertanya Ustaz. Ya. Fadol. Mau tanya Ustaz ini masalah kredit KPR di bank syariah. Di bank syariah itu diarahkan ke bank konvensional. Terus dalam konvensional itu dalam jangka 1 tahun kan angsuran itu masih plus. Terus dalam 1 tahun itu diarahkan pindah ke bank syariah. Itu bagaimana? Oke. Jadi awalnya mencicil di bank konven. Awalnya mengajukan di bank syariah tapi ditolak. Oke. Kan tidak sesuai maunya, tidak sesuai nilai. Oke. Baik. Di syariah baik. Terus. Oke. Tidak disetujui. Pindah ke bank konven. Terus diarahkan ke konvensional dalam 1 tahun itu. Oke. Nanti bisa pindah ke bank syariah. Gimana itu? Baik. Baik Pak Mul. Terima kasih Pak Mul di Makassar. Iya. Yeah. Baik, kita tampung dulu Ustaz. Kita jawab lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Dari Ibu Yana di Narogo. Yana di? Di Bekasi, Pak Ustaz. Oke, silakan Ibu. Waalaikumsalam. Dengan Ibu Yana di Narogo, Pak Ustaz. Ya, silakan Ibu. Di Narogo.
Gini Pak Ustadz, misalnya ada orang menggadaikan pinjam uang dengan jaminannya sebuah rumah. Waalaikumsalam Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Yana. Iya. Iya. Ini Pak Ustadz, misalnya ada orang meminjam uang. Iya. Dengan jaminan kontrakan. Iya. Terus hasilnya kita dikasih untuk perbulannya gitu Pak Ustadz. Iya. Oke. Okay. Gimana itu Pak Ustadz, hukumnya boleh apa enggak? Tiap bulan diberikan uangnya. Begitu Ibu. Iya, diberikan hasil kontrakannya. Hasil hasil kontrak hasil gajian gitu. Hasil kontrakan dari Ibu ini diberikan kepada Ibu. Yang mana kontrakan ini dijaminkan sebenarnya? Iya. Ah iya. Iya ya. Ya, paham Ibu ya. Baik Bu Yana. Cukup Bu Yana ya? Iya. Iya, ya, terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baiklah, ini ada dua pertanyaan. Yeah. Pertama, Pak Mulyadi di Makassar. Iya, Pak Ustaz. Iya. Dia mencicil, dia mengajukan kredit ke bank syariah, tapi ditolak. Iya. Mungkin dengan gambaran tidak mampu atau gimana. Terus pindah ke bank konven, diterima. Iya. Nah, selama setahun beliau kredit di konven, disuruh pindah lagi ke bank syariah. Ini gimana, Pak? Iya. Fadl. Ini adalah hal yang mungkin banyak terjadi. Ya. Adapun kalau seandainya kita memandang hukum dari akad yang terjadi di bank konven itu sendiri misalnya. Kalau seandainya di dalamnya mengandung unsur riba seperti yang kita katakan, maka tidak ada pengaruhnya pindah atau tidak. Ya. Hukum asalnya bank konven, kalau ada akad unsur ribanya di dalam, ini sebenarnya sudah tidak boleh. Ya. Adapun nanti kemudian disuruh pindah ke bank syariah, tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya satu sama lain. Ya, wallahu alam bisawab. Ya. Jadi sebaiknya kalau memang tidak ditolak oleh bank syariah kita bersabar dulu saat Kita bersabar insyaallah rezeki banyak dari Allah Subhanahu wa taala dan banyak hal-hal yang bisa dimiliki. Bahkan harus mengkredit. Wallahu alam bisawab. Demikian Pak Mulyadi di Makassar. Baik, untuk Ibu Yana di Bekasi, Ustaz. Jadi pinjam uang, kemudian menjaminkan rumah kontrakan. Kemudian hasil dari kontrakan ini di-share lagi ke Ibu. Di-share kepada Ibu ini. Ya, kita katakan bahwasanya boleh bagi Ibu ini untuk menerima hasil dari kontrakannya ini. Karena hukum asalnya dialah yang memiliki, Ibu inilah yang memiliki barangnya, setiap pertumbuhan yang ada dengan barangnya, maka dia sangat berhak untuk mendapatkan hasil tersebut dari rumah yang ia miliki. Adapun pihak yang meminta jaminan, maka dia tidak memiliki hak. Kita sebutkan tadi tidak memiliki hak kecuali hal-hal yang butuh biaya perawatan seperti kuda binatang yang bisa dimanfaatkan dan menghasilkan ataupun hewan yang disusui atau diambil susunya itu pun dengan batasan sesuai dengan yang saya berikan nafkah kepada hewan ini saya boleh biaya pemeliharaan ambil susu sesuai dengan biaya yang saya nafkahkan adapun bagi yang memiliki kalau dia yang bertanggung jawab atau mengatakan saya yang bertanggung jawab untuk nafkahnya ini, maka dia berhak ambil bahkan lebih daripada hasilnya. Tadi karena hukum asalnya dialah yang memiliki ini barang. Jadi buat Ibu ini boleh silakan untuk boleh, hasil dari. Adapun kalau bagi hasil, wallahu a'lam, bagi murtahin atau orang yang meminta jaminan, dia tidak boleh mengambil lebih daripada tidak boleh mengambil manfaat dari barang ini. Baik. Karena kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap peminjaman ada penambahan, maka dia termasuk dari riba. Wallahu alam bisawab. Baik, sebelum kita lanjut ke Bu Yana, kita angkat telepon dulu. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa, di mana, Pak? Kami mau bertanya. Halo? Iya, disebutkan nama dan dari mana, Pak? Asalnya? Dari Kayaro nih. Iya, dengan Bapak siapa?
Volume televisinya dikecilkan saja, Pak. Langsung didengarkan via telepon, Pak. Silakan. Putus ya. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan, Pak. Halo. Iya, silakan. Dari mana, Pak? Halo. Iya, dengan Bapak siapa? Di mana, Pak? Dari Bapak Tikwaji, Pak. Iya, silakan, Pak. Di mana? Pusat. Oke, silakan. Halo. Iya, dikecilkan volume. Tikwaji, Pak. Dikecilkan volume televisinya, Pak. Dari Jambi ini. Iya, mohon dikecilkan volume televisinya. Iya. Iya. Halo. Iya, silakan. Ya, Pak. Ya, silakan, Pak. Anu, Pak. Ya, silakan, Pak. Kami mau pinjam pada orang, Pak. Tapi itu untuk bangun rumah supaya kita ya nanti kembalikannya itu dengan cara kredit. Iya, Pak. Iya, yeah. Bapak pinjam uang di bank atau di mana, Pak? Di ya bisa di apa di bank apa di tempat orang gitu ya. Oh, sama person ya, sama orang ya? Oke, okay. Baik, baik, Pak. Iya, yeah. Terima kasih, Pak. Insya Allah kita sudah tangkap pertanyaannya. Baik. Iya. Yeah. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Baik. Ini kurang jelas dari mana tadi, Ustaz. Tapi beliau minta solusi. Beliau mau bangun rumah, memperbaiki rumah renovasi, terus minjam uang. Ya. Nah, bagaimana supaya pinjaman ini tidak menimbulkan riba? Gitu? Ya. Kita katakan, ya, bahwasanya pinjam, meminjam, ya ini boleh. Okay. Ya. Ini boleh dalam Islam ya, tetapi ya dengan syarat ya tidak boleh ada penambahan kelebihan, ya, kelebihan tambahan dan sebagainya. Ya, apabila Bapak tadi meminjam untuk membuat rumah ya 100 juta kepada person ya yang kita tangkap tadi dari beliau ya, maka ya harus dikembalikan juga dengan ya, dana 100 juta. Ya, wallahu taala alam bisawab. Lebih daripada itu maka ini termasuk riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Perlu kita katakan bahwasanya ya, meminjamkan seseorang ini termasuk dari ya uqud tabarruat ya. Ya sukarela ya, orang yang meminjamkan ya harus sukarela. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Setiap penambahan dari utang maka ini termasuk dari riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukran jazakumullah khair. Jadi Ibu Yana ya di Bekasi tadi ya boleh mengambil hasil dari kontrakan tersebut. Ya. Kemudian Bapak tadi ketika ingin pinjam boleh saja ya, Ustaz, ya? Ya asal tidak ada kelebihan dalam pengembaliannya. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Kita kembali ke SMS dan ini mungkin yang terakhir karena waktu sudah hampir selesai. Baik, ini dari Ummu Nur di Sulbar. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika kita ambil kredit di bank syariah? Ya. Nah ini. Misal 50 juta pakai jaminan. Ya. Tapi ada juga ditentukan bahwa sekian pengembaliannya. Ya. Semakin lama dipinjam semakin besar juga pengembaliannya. Ya. Apa itu termasuk riba? Ya. Terus ada pertanyaan lagi, sebenarnya apa bedanya dengan bank konvensional? Ya. Ya, ini mungkin Fadhil Ustaz. Ya. Kalau ya akad yang dijelaskan ya bahwasanya ini di bank syariah seperti yang dikatakan tadi maka ya kita katakan ini tidak ada bedanya ya dengan bank konvensional ya, artinya setiap peminjaman yang diminta kelebihan ya, di dalamnya ya maka ini ya kita sebut dengan ya, riba ya, apapun embel-embelnya atau namanya yang disertakan ya mau itu bank ini dan itu ya, bahkan kalau disebut bank syariah ya kalau seandainya mengkredit
ya, lalu kemudian ada kelebihan yang harus dibayar, ya maka ini ya juga termasuk dari riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, karena waktu sudah sangat hampir menyelesaikan pertemuan kita pada malam hari ini, Ustaz. Ya. Tampaknya menarik ini, Ustaz. Ya. Jamin menjamin dalam hukum Islam. Ya. Dan apa tadi sudah disebutkan syaratnya, ya. Kemudian tipikal jaminan yang dibolehkan untuk dijamin, ya. Ya. Nah, ini mungkin sesi terakhir, Ustaz, ada kesimpulan atau ada penyampaian terakhir dari Ustaz. Ya, terakhir ya, banyak tadi pertanyaan ya tentang hal ya yang berkaitan apakah ya, ini boleh atau tidak ya. Hampir kebanyakan ya akad-akad yang terjadi saat ini adalah akad yang dibumbui dengan ya bumbu riba. Ya, artinya ya mari kita kembali lagi ya, mempelajari. Ya, mempelajari ya sistem riba ya, baik dalam utang piutang ya ataupun dalam jual beli. Agar supaya kita selamat ya dari yang namanya dosa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan riba termasuk dari sab'ul mubiqat, ya tujuh hal yang membinasakan. Rasulullah SAW mengatakan jitanibu sab'ul mubiqat, ya jauhlah tujuh hal yang membinasakan. Ya, di antaranya adalah riba, ya makan harta riba. Ya, wallahu ta'ala bisawab, mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair atas waktu dan ilmunya pada malam hari ini, Ustaz. Demikianlah pemirsa Umat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mendengarkan tadi penjelasan dan interaksi dari pemirsa sekalian tentang bagaimana jamin-menjamin dalam hukum Islam. Ternyata alhamdulillah begitu luas ya, Islam memberikan peluang untuk kita berinteraksi sampai pun menjamin benda, menjamin person, itu dibolehkan dalam hukum Islam. Namun sangat disayangkan waktu juga yang harus kita akhiri, dan kita berdoa semoga Allah SWT senantiasa menjaga kita dan menjaga Ustadz kita dan seluruh pemirsa yang telah setia bersama Umat TV. Semoga pertemuan berikutnya bisa memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Dan kita akhiri majelis kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kepada pemirsa yang telah berinteraksi baik via SMS maupun via telepon, kami ucapkan syukran jazakumullah khair. Dan yang belum sempat kami angkat dan membaca SMS-nya, kami mohon dimaafkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.